Sejak dari semalam, tular di laman sosial, video berdurasi beberapa minit, aksi gelik menayangkan bentuk punggung oleh pengasas produk kosmetik terkenal, Liana Rosli, atau lebih dikenali sebagai Kak KM, bersama dua individu lain. Aksi gairah itu dikatakan berlaku ketika program Star Vendors Food Festival Melaka 2023 yang berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lalu di Pusat Dagangan Dunia Antarabangsa Melaka yang berakhir semalam. Aktiviti murahan seperti itu tidak sepatutnya diadakan dan perlu ditentang oleh pihak yang bertanggungjawab meluluskan program tersebut. Pihak penganjur Star Vendors juga perlu bertanggungjawab dengan tindakannya yang telah melampau batas dan tidak menjaga sensitiviti masyarakat setempat di negeri ini. Penganjur Star Vendors juga didesak supaya segera membuat permohonan maaf berhubung kejadian yang tidak bermoral itu. Saya dah ada kawan dah. Saya rasa banyak sangat bunga. Saya seorang-seorang kumpat kat sini. Saya rasa macam, ya Allah. Okey, dah ada dah. Dah ada kumpat. Hai. Baru sampai ke? Baru sampai ke? Salam pakcik. Salam pakcik. Salam apa? Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.